Guys, kali ini Mas Abi mau main lagi Blocks Root. Kali ini Mas Abi akan coba melawan bos-bos yang ada di Blocks Root, tapi darah Bang Sapi cuma 100. Ya artinya status kita di sini guys, nanti Mas Sapi akan reset, defense-nya ini akan level 1 doang guys. Kira-kira bisa gak ya? Yaudah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya. Oke guys, langsung aja kita mulai ya. Kita akan langsung aja, kita refund aja. Aduh, Bang Sapi nggak punya lagi, fragment juga segini. Ya udahlah, mau nggak mau kita bayar aja ya. Oke, makanya jangan lupa guys, di like dulu video ini ya, biar Bang Sapi semangatnya. Kita refund. Intinya semua kecuali defense ya guys ya. Nah, berarti keuntungannya Bang Sapi bisa pakai melee, bisa pakai sword, dan bisa block root juga. Tapi darah kita di sini sebenarnya harusnya 100 ya guys ya. Ini cuman aksesoris Bang Sapi aja nih. Coba ya kita tes. Kalau aksesorisnya Bang Sapi kita copot. Tuh, jadi 100 ya kan? Enggak apa-apalah, kita dapat bonus sedikit ya kan dari pilot helmet ya kan? Nah, langsung aja kita mulai dengan bos pertama yang ada di si pertama ini ya guys. Kita teleport aja langsung ke jungle karena banyak banget bos yang harus kita lawan ya. Oke, bosnya ada di pulau sebelah, ada di sana guys. Oke, langsung aja mana-mana. Nah, ini dia bos pertama Gorilla King ya. Kita harus hati-hati ya guys ya, walaupun dia bos level 1. Untuk di lautan pertama ini kayaknya Mbak Sapi hanya akan pakai buah aja deh ya guys ya. Nah, kita coba pakai mulai dari buah roket aja ya, karena masih bisa dibilang masih cukup easy lah bos-bos yang di si pertama ini ya kan. Oke, langsung aja guys, kita coba ya. Missile Fizz. Oh, langsung tewas. Ya kalau di si pertama sih ya Bang Sapi masih bisa merem lah guys ya. Tapi nanti di si kedua dan ketiga ya sudahlah guys. Bos berikutnya harusnya ada di Pirate Village. Nah, di sini ada bos yang namanya Bobby ya. Ya udah, biar cepet aja guys ya. Kita langsung aja spawn bosnya aja guys. Oke, robux lagi ya kan. Oke, sudah kita panggil bosnya. Bobby, ada di mana kamu Bobby? Ada di sini. Sorry guys, udah lama, maklum, udah lama nggak main Blocks Root ya kan. Nah, sekarang kita ganti ya. Tadi kan udah pakai roket, kali ini kita pakai spin guys untuk melawan Bobby ya. Oke, harusnya ini juga masih jadi pertandingan yang gampang banget ya. Coba Razor. No. Ternyata jaraknya pendek banget nih. Ya udah, Tornado Assault. Yo, masih one shot juga guys buat si Bobby ya. Oke, sekarang kita lihat bos berikutnya. Teleport lagi, kalau nggak salah ada di Middle Town ya. Ah, benar. Si The Saw-nya guys, karena kan tadi kita udah spawn ya kan. Oke, sekarang kita pakai buah chop. Wow, kalau chop harusnya Bang Sapi kebal dong ya, karena kan dia pakai pedang guys. Coba nggak ya? No, ternyata nggak kebal. Tidak, perasaan Bang Sapi chop dia pakai senjata pedang juga kan. Ya udahlah, kita tackle. Ya ampun, ternyata jaraknya sependek itu guys. Yaudah, dance. What? Belum mati? Oke, cek. Yo, dua kali serang sekarang ya. Wah guys, bosnya semakin kuat nih. Kita harus lebih berhati-hati kalau gitu ya. Oke, lanjut lagi guys. Bos berikutnya harusnya ada di snow ya. Kita langsung aja keluar. Ada di... Nah, itu dia bosnya guys. Berikutnya kita pakai buah apa ya guys? Spring. Oke, kali ini kita pakai spring ya. Oke, Yeti-nya udah level 110. Waduh guys, spring Bang Sapi mastery 1. Berarti kita cuma bisa pakai satu skill doang ya.
Mamam tuh, kita pakai knok aja guys ya. Sebenarnya masih bisa aman karena Bang Sapi masih punya ini juga kan, masih punya insting ya guys ya. Wah, gak kena. No. Rip aim ya guys ya. Sini kamu Yeti. Yo. Yo. Masternya naik guys sampai 22 ya. Oke oke, lanjut lagi bos berikutnya. Dan sepertinya karena terlalu banyak bosnya guys, mungkin Bang Sapi akan lawan-lawan aja yang penting-penting aja lah ya. Nah, di sini guys ada si Vice Admiral ya. Oh, dia udah bersiap dengan triple katana kayak itu guys. Oke, sekarang kita ganti. Tadi kan sudah spring ya. Bom bom bom. Sekarang kita pakai bom. Oke. Kita langsung aja ya. Oh, Bang Sapi tahu guys. Lu. Sabar atuh, sabar bos. No. Oke, kita pancing ya guys ya. Kita pancing. Oke, sini. Ayo. Boom! Sekali lagi. Lagi. Yo! Kita berhasil membunuh bos ya guys. Cuman pakai landmines atau jebakan-jebakan bom ya. Oke, lanjut lagi guys. Berikutnya ini pasti makin sulit sih karena kita harus pergi ke prison sini. Nah, seingat Bang Sapi di sini tuh ada 3 bos ya. Nah, kan bener. Wow. Dia aktif banget guys, sensitif ya. Udah langsung ngejar aja, jadi langsung aja kita ganti. Tadi kan udah pakai buat bom, sekarang kita pakai smoke guys. Oke, kita pakai smoke. Smoke slam. Yuk. sorry guys, nggak kena. Smoke blast. Wow, sekarang dia darahnya oke, udah lumayan. 3 kali serang kah? Smoke boom. Let's go. Karena ini di tempat yang sama, jadi kayaknya kita akan pakai buah smoke aja langsung ya guys ya. Nggak apa-apa, nggak usah ganti. Oke, smoke blast. Boom. Mamam tuh, smoke slam. Boom. Smoke liberation. Oke. Ini apa, terbang kah? Ya ampun. Lo. Kita terbang nge-damage ternyata ya pakai smoke ya, tapi baru inget nih. Nah, ini baru bos utamanya nih. Coba kita terbang-terbang doang bisa menang nggak ya lawan yang ini guys? Oke. Coba kita terbang. Oh, bisa guys. Kayaknya bisa. Oke, kita coba ya guys ya. Kita terbang terus aja. Wow, nyaris. Tadi dia... Iya! Smoke bombernya OP, guys. Mantap. Bos yang satu ini... Wah, harus hati-hati nih. Sekarang kita giliran pakai buah apa nih? Pakai... Oh, kita pakai flame. Wah, boleh banget nih kalau flame ya kan? Oke, langsung aja ya. Nggak tahu nih, butuh berapa skill buat ngalahin boss yang satu ini? Blue Fire Bullet. Balet atau bullet ya ngomongnya ya. Prominence Bar. Wow, mental jauh banget. Kita kasih ini aja ya, ultimate-nya. No. Guys, Bang Sapi baru tahu dia bisa nge-skill sejauh itu. Salah teknis ya guys ya. Mas Api nggak tahu dia punya skill yang bisa sejauh itu. Oh my god. Wah, kok tempatnya masih berapi-api gitu ya. Oke, darahnya jangan bilang full lagi ya. Mas Api harus hati-hati nih berarti nih ya. Wah, penuh lagi guys. Ya udah, Blue Fire Blade. Boom. Oke, berkurang lumayan. Boom, mental. Kita harus hati-hati sama skillnya ya guys ya. Oke. Wait. Tidak kena. Blue Fire Bullet lagi. Oke, ultimate. Boom. Oke, mana dia. Oke. Wait, nggak kena. Boom, mati kah? Sekali. Kita kasih ini aja, cek. Boom. Let's go. Guys, bener kan? Kita harus tetap waspada guys. Karena darah kita tuh setipis kertas ya guys ya. Jadi sekali sentil skill bossnya itu langsung tewas kita guys. Oke, kita sudah ada di si kedua ya guys ya.
Langsung kita meluncur. Bang Sapi jujur agak lupa nih. Bos yang pertama itu yang di sana atau ini si Jeremy dulu ya guys ya? Ya udahlah yang ini dulu aja ya guys ya, si Jeremy dulu guys. Yuk, kita langsung ke atas. Oke. Nah, ya. Robux lagi. Karena baru join guys, pasti bosnya nggak ada kan? Ya udah, kita keluarkan aja ya. Makanya guys, di like dulu videonya guys ya, di subscribe juga buat yang belum, nyalain loncengnya, di share juga ya guys ya. Karena ini udah si kedua, kayaknya Mbak Sapi akan pakai S sama fighting style deh ya. Nah, jadi kita boleh pakai dua ini ya. Nanti di si ketiga baru kita boleh pakai semua guys. Oke. Langsung aja. Ini tebel banget sih tapi ya guys ya. Semoga aja dengan combo ice dia ini nggak sempat nyerang ya guys ya. Oke, 3 2 1. Set. Mamam. Oke. Oke, mana dia? Nggak kelihatan. Oke. Kabur dulu guys. Hati-hati. Oke. Dia nyerangnya kayak gimana ya, Pak Sapi? Lupa lagi. Oke, udah nyerang. Mamam. Ya, mantap. Mana? Oke, dia udah di belakang. Mamam. Oh, easy. Wah, belum mati guys. Jangan senang dulu. Oke, gerakan. Set. Boom. Dia udah tinggal setitik. Ngapain gaya-gaya pakai ultimate, Bang Sapi. Padahal bisa pakai skill jarak jauh aja kan. Oke. Kesimpulannya kita tidak boleh menganggap remeh ya guys ya. Ya, darah kita ya 350 ya guys ya. Oke. Ulang lagi. It's okay. Ini Mbak Sapi yakin dan darahnya udah secuil banget. Halo, Bang. Untung aja darahnya nggak ngulang lagi. Oke. Yang penting kita udah dapat pelajarannya, tidak menganggap remeh bos-bos yang di si kedua ini ya guys ya. Oke, sampai guys kita di Forgotten Island ya. Ini dia bos terakhir yang akan kita lawan di si kedua. Ah guys, ini susah lagi guys bosnya ini ya. Level 1475 dan dia tebel banget guys. Aduh, semoga aja ya kita cicil dulu guys. Ini harus kita cicil dulu ya guys ya. Soalnya bos ini kuat banget ya guys ya. Oke. Kita harus nyalain ini ya. Instingnya guys supaya kelihatan. No, kita nggak deket. No. Dia manggil si Beast. Wow. Hati-hati. Oke, kita pentalin dulu. Oke. Kayaknya kita bisa kali ya panggil si Beast juga. Oke, kita panggil si Beast juga guys ya buat ngebantuin. Hampir. What? Diem bentar doang kita langsung tewas, guys. Oke. Ini kan bener, guys. Tuh. Waduh, guys. Ngeri banget soalnya dia manggil si Beast, guys. Oke. Tenang. Oke, lagi diserangin ya, guys ya. Itu si Beast-nya Bang Sapi atau punya dia ya? Semoga aja itu si Beast-nya Bang Sapi ya. Oh, itu punya Bang Sapi, guys. Nice. Mental kau ya. Kabur. Kabur dulu. Oke, nice. Si Beast kita membantu banget ya, guys ya. Oke. Mamam tuh. Oke. Nice. Kita kasih ulti. Oke. No. Oke. Oke. Oke, nice. Sedikit lagi. Yo! Darahnya tebel banget ya kan guys.
Untung si bisnya dia nggak muncul lagi guys. Cuman si bisnya Abang Sapi doang yang muncul ya kan. Ini bakal jadi tantangan yang makin berat banget ya kan. Tapi tenang, karena di si ketiga kita boleh pakai semua ya. Oke, kita langsung ke dock 3 dan kita pergi menuju si ketiga guys. Berlama-lama kemudian. Oke, kita harus atur strategi nih guys. Kita pakai buah apa ya? Kita pakai buah do bisa sih harusnya ya. Oke, kita pakai do aja guys ya. Soalnya ini bisa nge-spam-spam gitu kan. Jadi langsung aja ya guys ya. Kita coba ya. Semoga aja. Mamam. Oke, hati-hati. Gak kena. Oke. Missile jab. Boom. Hati-hati guys, karena dia, nah itu dia maksud Bang Sapi ya. Makan ultimate do. Banting. Missile jab. Bukan ide yang bagus ya guys ya. Aduh, udah pakai buah do kita loh guys. Kayaknya agak berbahaya sih ya guys ya. Kalau kita pakai skill C-nya buah do itu guys pas dibanting. Atau bisa juga kita pakai, tapi kita harus cepat-cepat menghindar ya guys ya. Wah, darahnya baru segitu guys kecicilnya ya. Oke, berarti kita harus cicil-cicil mulai dari sini. Kita jauhin dulu. Hati-hati. Dia pengen nembak pasti tuh ya kan. Oke. Faster receiver. Oke, kabur. Ultimate dulu. Oke, kita banting. Tapi langsung flash step. Oke, kita ya kan? Udah Bang Sabi bilang. Dia pasti Cerika. Oke. Oke, nice. Missile jab. Oke. Masih bisa kita hindari sejauh ini. Kabur. Hati-hati. Dia mau nembak. Oke, ultimate lagi. Kita cek. Semoga flash step-nya udah ada. Oke. Wow. Nyaris sekali, guys. Oke. Cerika. Nice. Hati-hati. Missile jab. Oke. Darahnya tebel banget kan, guys. Boom. Oke. Ultimate. Samperin. Cek. Oke, langsung flash step. Oke, nice. Oke. CDK. Oke. Nice. Kabur. Makan tuh, bos. Oke, hati-hati. Makan. Fast deliver. Oke, cakep. Kabur. Nice. Ultimate go. Cek. Missile jet. Untung aja. Mati kau. Belum mati. Oke. Yo. Akhirnya tewas juga ya guys ya. Ya udah guys, paling videonya sampai di sini dulu ya. Kalau kalian suka jangan lupa untuk di like, komentar juga di bawah dan di subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.